slip of my arms, and I slip of my arms. And the awesome kind of shit, the awesome. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim, bismillahi r-rahman r-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا همتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة. Yang bermaksud apabila Allah Subhanahu wa Taala telah menetapkan tempat seseorang hamba meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa Taala akan menjadikan hamba itu datang ke tempat tersebut kerana ada sesuatu hajat. Disemulikan Fadil Tuan Imam kita, saya memberikan seluruh barisan pegawai masjid, saya memberikan tuan-tuan haji, pengajar, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi di masjid tuan-tuan ini bagi meneruskan majlis ilmu kita pada malam ini. Kebetulan dalam bulan Rajab yang penuh barakah ini, kita dapat meneruskan pesta ibadah kita pada malam ini. Jadi kita hadiahkan Fatihah sebagai mukaddam ataupun sebagai mukaddimah awal khusus kepada saudara-saudara kita yang terkorban syahid di New Zealand sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala mengangkat darjat mereka dan seterusnya memberikan kepada kita satu kekuatan, semangat dan juga motivasi untuk kita sentiasa bersiap-siaga dengan apa yang Allah Taala telah uji yang telah tentukan kepada kita. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tajuk pada hari ini kita nak bincang berkenaan dengan satu tajuk, itu bersesuaian dengan hadis yang saya bacakan. Tajuknya adalah seorang hamba, yakni kita lah, akan dikebumikan di dalam tanah yang merupakan tempat kejadiannya. Jadi maksudnya tuan-tuan, kalaulah seseorang itu dimakamkan atau dikebumikan oleh Allah di satu tempat tanah perkuburan itu, itu menunjukkan dan menandakan bahawasanya kita ini diciptakan oleh Allah bermulanya daripada tanah tersebut. Sebab dalam hadis yang terkehadapan, Sayyiduna Utsman bin Affan pernah berkata, tidaklah aku menemui dua kejadian ataupun tiga kejadian yang sangat-sangat besar maknanya. Iaitu apa dia tuan-tuan? Iaitu penciptaan dan juga kejadian tiga orang insan yang mulia ini, iaitu pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kedua Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan yang ketiga adalah Sayyidina Umar Al-Khattab. Tiga-tiga ini dikatakan adalah penciptaan dari tanah yang hampir sama. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang terlebih baik, tersangat baik ciptaan daripada tanahnya. Lebih kurang begitu. Sebab apa tuan, buktinya adalah ketiga-tiga mereka ini dimakamkan dalam satu tempat yang sama. Jadi nanti kita akan jumpa kenapa orang dulu pesan apabila kita nak meninggal dunia ni, kita pesan wasiat siap-siap pada anak-anak kita, ahli keluarga kita, supaya kita berwasiat supaya kita ini dimakamkan, dikebumikan, ditanamkan di sebelah orang-orang yang soleh. Sebab tu kadang-kadang ada orang tanya, boleh tak seorang isteri memohon kepada mereka yang menguruskan tanah perkuburan, boleh tak kalau kiranya apabila makcik meninggal nanti, makcik nak dikebumikan sebelah suami makcik? Jadi mesti ada sebab musabab. Sebab apa tuan? Pertamanya sekali adalah
Kerana isteri itu mengenali dan memahami bagaimana sifat dan tingkah laku suaminya. Macam mana teruk pun, macam mana tak berapa handsome pun suami dia, itulah suaminya yang telah disusun atur, telah dijodohkan oleh Allah untuk dia. Jadi tuan-tuan dan matalah selia, jadi boleh tak boleh kita minta begitu? Boleh. Tetapi kadang-kadang bergantung kepada pengurusan tanah wakaf itu ataupun pengurusi khairat kematian. Kalau pengurusi khairat kata boleh, tiba-tiba fungsi khairat itu ditukar orang lain, ke barang kalian jadi tak boleh. Jadi kadang-kadang ada yang berwasiat. Seperti mana ibu saya masih hidup sekarang ini, dia pesan dah siap-siap. Besok kalau mak meninggal, pertama sekali mak tak nak dikebumikan, pertama mak tak nak dibuat bina-binaan. Kepuk baik, nisan tu baik, kat kubur dia. Memadai hanya dia kata paling-paling tidak adalah kayu nisan. Tapi oleh kerana kami anak-anak ni dah terbiasa di pantai timur ni menggunakan batu sungai, jadi ada orang kata boleh tak ambil batu sungai dekat Gunung Ledang? Jadi ada orang kata boleh, tapi ada orang ikut. Pengalaman saya bawa daripada Kelantan, daripada Kuala Terengganu ke Pasir Mas. Saya ambil sendiri batu sungai itu. Biasanya kalau orang pergi pasir, ada batu-batu sungai yang terdampar di tepi, kita ambil. Jadi saya bawa dalam 3 biji atau 4 biji. Ketika mana bawa, kalau ikut logik, taklah berat mana, kecil-kecil macam-macam ni dia. Tapi bila kita bawa, kita rasa macam madu. Bawa macam satu tan batu. Wallahualam, tetapi ada kaedah dia. Jadi nak mengambilnya, ustaz pun tahu. Kan, macam mana nak ambil batu, pertama kena beri salam. Beri salam, kita ambil, kasihkan bayang-bayang kita, jangan kena pada dia. Kita kena sebut, boleh tak saya nak ambil kamu untuk buat kubur nisan ke bapak saya. Itu kita ambil, insyaAllah boleh. Tapi kalau ambil suka-suka, kadang-kadang masalah juga. Baik, dikatakan dekat sini, apabila Allah telah menetapkan tempat seseorang hamba meninggal dunia, maka Allah akan menjadikan hamba itu datang ke tempat tersebut kerana ada sesuatu hajat. Yang terbaru ini kita bukan cerita apa tuan, cerita berkenaan dengan Al-Fadhil Ustaz Nur Hazli Musa, ya? Pergi tunai umrah. Pergi tunai umrah untuk melihat dan menyaksikan convocation anak dia yang selesai pengajian, tamat pengajian. Dan difahamkan pada siang hari itu beliau sempat menyampaikan sedikit tasbirah, bersaksikan Jabal Uhud. Dia sempat bagi tasbirah dalam kurang 5 minit atau 10 minit bagi tasbirah. Malam itu selepas solat Fardu Isyak, balik dengan Masjid Nabawi, balik ke hotel seketika untuk berehat. Tiba-tiba dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, Al-Fadhil Ustaz kita ni sesak nafas, lalu dia pun meninggal. Dan meninggal tu, sebelum meninggal dia sempat mengucap la ilaha illallah. Itu yang dicemburui. Termasuklah saya, bukan mudah. Dua tidur ni senang nak sebut, tapi bila mana kita dalam keadaan sakarat itu belum tentu lagi. Di hadis ke depan kita akan jumpa yang paling ditakuti adalah, kata Nabi, adalah ketika mana kita mengetahui apa yang berlaku di rumah kita yang kekal abadi. Kalaulah di rumah yang kekal abadi itu ada masalah, datangnya perkara-perkara yang menggerunkan, apatah lagi di sana nanti. Sebab itu almarhum ni dapat duduk sebelah hampir satu tempat dengan kawasannya. Jadi kalau kita buat baket ni, kita ada kawasan-kawasan misalnya. Jadi kat baket tu dia dapat duduk satu tempat dengan anak dia, Nabi kita yang mulia Sayyidina Ibrahim, dan berdekatan dengan Anas bin Malik kat saya. Jadi alhamdulillah, bukan mudah. Biasanya dia akan ujung-ujung, ujung-ujung sepadan sana untuk wafidin. Kebiasaannya kalau orang kita meninggal ni, dia akan berujung, tapi ni dapat dekat-dekat. Subhanallah. Apa di amalannya? Wallahualam. Saya difahamkan beliau ni antaranya kuat bertahajud. Saya bukan tahajud, tapi terkejut. Terkejut tengok bola gol 3-1 Bayern Munich lawan Liverpool. Gitu satu contoh. Ustaz Rahman apa? Tasbih. Ustaz Rahman tasbih kan, senang hifzi kan, jaga Quran hafalan. Baik, dikatakan lagi,
apabila Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan ajal seseorang hamba dan tempat dia akan meninggal dunia, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan hamba itu datang ke tempat tersebut kerana sesuatu hajat atau keperluan. Dan pada hari kiamat, bumi tempat dia dikebumikan akan berkata, "Wahai Allah, ini adalah amanahmu yang kau amanahkan kepadaku dahulu." Hadis riwayat Ibn Majah. Jadi ketika mana orang-orang yang soleh, orang-orang yang mukmin, apa tadi Ustaz kita yang hafal Quran ni, lagilah tuan-tuan dan mata-mata sekalian. Sebab itu orang hafal Quran ni jasadnya terpelihara. Sana terpelihara. Walaupun saya boleh mengatakan, walaupun dia menghafal suratul ikhlas, tetapi dia yakin dengan suratul al-ikhlas dan dia yakin dengan bacaan dia, dia pun belajar dan berguru dengan surah itu. Mana cari guru, dia belajar. Itu pun dikatakan, walaupun dhaif, dikatakan memadai, dikatakan sebagai hafaz Al-Quran. Tapi mudah berkonteks itu adalah mereka yang hafaz 30 juzuk dan menjaga Al-Quran itu. Sebab itu paling ditakuti adalah macam saya, Ustaz apalah, kan? Ada juga yang guru-guru seperti mana saya, guru Al-Quran, hafaz Al-Quran, Allah nak uji dia, tergelincir dia, tergelincir lebih dahsyat daripada orang yang tak hafaz Al-Quran. Ini mana depan mata saya. Sebelum ni saya dengar, saya jumpa kawan-kawan mahasiswa yang hafaz Al-Quran, minta maaf, na'udzubillah min zalim, mudah-mudahan kita terpelihara dan dijauhkan daripada perkara seperti ini, iaitu melakukan perkara zina. Berlaku kan, dulu saya macam pelik. Sebab tu bila kita tengok balik di konteks orang awam ni, dia tengok persepsi orang agama ni sekian. Bila nampak pakai tudung lampu, pakai nikah, apa persepsi anak muda sebahagiannya? Dia kata apa? Alah, yang pakai nikah ni pun lebih teguk daripada yang pakai tak pakai tudung. Itu kita nak betulkan persepsi, tuan-tuan. Kadang-kadang berlaku sebegitu rupa. Akhirnya, ini yang saya nampak. Itu apa dia, tuan? Orang nak cabut cahaya di wajahnya. Dia fasal perai. Apa sebut? Hafaz ni fizikal ni, otak dia. Tetapi rupanya kebarang kalian ditakuti adalah hampir-hampir malam dan ditakuti menjadi mati. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kurangnya bangun malam. Yang banyaknya apa? Handphone. Yang banyaknya apa? Main PS. Yang banyaknya apa? Dia main game, tak sudah-sudah pakai handphone tuan-tuan. Sebab tuan-tuan rahmatullah sekalian, guru-guru kita terdahulu, mereka menyibukkan diri mereka dengan ulang Al-Quran, mutala'ah kitab, sampai tak sempat kadang-kadang nak tengok TV pun tak sempat. Sebab tuan-tuan rahmatullah sekalian, dikata dekat sini, bumi atau tanah yang mengkebumikan kita, yang meletakkan jasad kita ini, akan berkata, "Wahai Allah, sesungguhnya inilah amanahmu yang kau amanahkan kepadaku dahulu." Ada disebutkan tak mana tak kala sangka kala yang ketiga, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan yang pertama kali, dan kedua Sayyidina Abu Bakar, yang ketiga Sayyidina Umar, dan seterusnya Nabi akan menuju ke perkuburan Baqi', seorang-seorang demi seorang keluar dan kita selepas itu. Jadi dikatakan yang menjadi permulaan bagi kita adalah diwujudkan, diciptakan kembali tengkorak kita yang kering kontang ni, yang dah tak ada apa-apa isinya tuan-tuan, penuh balik. Bermulaan di sini. Selepas itu mata kita akan terbuka kembali dan kita dapat melihat bagaimana kubur di atas kita ini dibongkarkan. Ada setengah riwayat mengatakan kita akan dimuntahkan oleh tanah itu, dan ada yang mengatakan kita akan cuba berusaha untuk naik ke atas. Dan hadis ke depan ini kita akan jumpa. Nah, Nabi kata, hendaklah kamu mendalamkan sedikit kubur itu, liang lahat itu, sekadarnya setinggi panas kamu. Ini disebut dah di hadapan nanti. Sebab itu ini dikatakan, kalaulah tanah itu memikul dan menanggung sebuah jasad atau seorang jasad, yang mana jasad itu di waktu hidupnya, di waktu sehatnya, melakukan kemungkaran, melakukan kemaksiatan kepada Allah, lalu tanah ini akan berkata, "Wahai Allah, sesungguhnya celakalah aku kerana memikul dan menanggung jasad ini." Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kubur ini tidak dapat kita jangkau, tidak dapat kita nak meneka apa yang akan dihidangkan kepada kita. Sebab itu tiap-tiap hari bumi yang dikubur yang akan menerima jasad kita nanti tuan-tuan, dia akan berkata lima perkara. Cuma kita tak dengar.
Cukuplah dengan katanya adalah 78 kali malaikatul maut datang menziarahi kita. Ada yang mengatakan 385 kali datang menziarahi kita. Bumi juga menyeru dan menuntut kepada kita. Yang pertama dikata kepada, wahai anak Adam, kamu berjalan di atas punggungku dan kamu nanti kembali di dalam perutku. Bila mana tuan? Apabila turun. Ketika mana selepas himpitan kubur, orang duk peluk jasad kita ni, ah turun, turun, turun sikit. Okey bang, turun sikit bang. Abang turun dulu sikit. Abang lutut sikit. Ah, macam tu. Bila sampai ke bahagian tanah itu, selepas telinga kita mendengar, selamat datang ke rumahku, selamat datang ke alam kubur, selepas daripada itu bermulalah suara yang ini antaranya mengatakan, dahulunya kamu di atasku boleh berlari, tidak dapat kamu untuk aku tangkap, tak dapat untuk kamu aku untuk ambil kamu, tetapi pada hari ini sekejap lagi kamu tunggu apa yang akan aku hidangkan kepada kamu. Tu setiap hari tanah ini, bumi akan minta kepada kita. Dan yang kedua, apa kata bumi, kata tanah kepada kita, kamu berjalan di atas punggungku, kamu makan sewenang-wenangnya, makan seenak-enaknya di atas punggungku, dan suatu masa nanti kamu akan dimakan oleh ulat-ulat yang berada di dalam perut. Bagi dalam hidup kita hadir disebut hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari ketiga kita tengok balik jasad kita. Hari pertama selepas kematian kita sampai hari ketiga adalah hari yang sangat genting dengan huru-haranya. Bagaimana kita sangat memerlukan pertolongan-pertolongan daripada waris-warisnya. Adakah depan ni, itu hadis mengatakan setiap anak-anak dan waris-waris yang menyampaikan atau menyumbangkan sedikit doa ataupun sedikit bacaan Al-Quran kepada ibu dan ayah ini, atau siapa-siapa yang ia kasihi yang telah meninggal dunia, lalu malaikat yang berada di kubur kita akan mengambil hadiah atau pahala yang dikirimkan, letak di atas pinggan. Adakah depan? Saya akan baca hadis sekejap lagi ni. Letak di atas pinggan, dihidangkan kepada kita di dalam kubur. Yang pada mulanya kita dapat melihat bahawasanya ada satu cahaya yang seperti mana api yang membakar sudah mula masuk ke bagian kaki kita, datanglah pahala dan amalan-amalan yang diselengkahkan oleh anak-anak kita dan waris kita, serta amal-amal kebajikan kita, infak-infak kita datang. Di waktu itulah kubur itu kembali terang dengan cahaya yang penuh kewangi-wangian, dilapangkan kubur kita 70 hasta ke hadapan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inilah yang dikatakan ulama-ulama kita, ulama-ulama terdahulu mengatakan, perbanyakkanlah kamu menghadiahkan Fatihah kepada kedua ibu bapamu. Itu hadis lain sebut, barang siapa yang ingin membuat hubungan dengan orang-orang yang telah meninggal dunia yang ia kasihi, hendaklah ia membacakan surat Yasin. Dan pahala-pahalanya itu akan sampai kepada orang yang telah meninggal dunia, dan orang yang membaca itu akan mendapat pahalanya lebih kurang seperti mana, seramai mana di dalam tanah perkuburan itu. Sebab tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita berusaha, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita kesempatan untuk berbuat amal kebajikan dan pengakhiran bagi kita, pengakhiran yang baik. Apa tajuk khutbah kita pada minggu lalu? Ustaz, saya baca khutbah. Ustaz, apa tajuknya Ustaz? Soalan maaf ni. Ustaz? Pengakhiran yang baik. Jangan ke rumah pergi tanya, apa tajuk khutbah hari ni bang? Entah. Aku rasa siapa amal bak atau aku tidur dah. Tak apa, dia tak apa. Dengar. Sebab tu khutbah baru ni saya sebut. Saya bagi tu jadi saya optik lah Ustaz. Kalau saya dibilang saya akan sebut. Sebelum imam mulakan khutib itu, setelah kita bilang baca kan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mari kita sambung berhenti daripada berkata-kata kita khutib senang khutbah. Pesan Ustaz, saya akan pesan dulu. Pertama, saya akan pesan bagi ibu dan ayah yang bawa anak-anak kecil yang barangkali belum berkhitan atau belum sunat, letak tempat sesuai. Sebab rumitan, orang duduk umur ni, jemaah bawa anak-anak kecil duduk tengah-tengah. Yang kedua, yang biasa kita jumpa yang pakai kursi, kan? Tak maklum sebut ni, kalau kursi ni di tengah-tengah, bagus letak tepi tu, satu tempat, macam mana tu, satu tempat
untuk mereka supaya tidak terputus sah itu. Dan juga seterusnya saya minta apa dia tuan, bagi mereka-mereka yang duduk di kawasan parking-parking kereta, kawasan tempat letak kereta, tempat motosikal, kadang-kadang dekat bulu tuan ke belakang tu, dia kat rumah ketubat duduk situ lah motor tu, saya ingat dulu supaya besok jangan dia tuntut kepada kita. Dia kata sesungguhnya imam dan bilal tak pernah mengingatkan kami untuk masuk ke dalam mendengar khutbah. Memang kita akan dibenci dia orang, tetapi tak apa, biarlah kita dibenci, cakap untuk Allah bukan cakap dia orang. Nah, tapi cakaplah dengan bil hikmah. Waktu khutbah baru ni saya khutbah, entah macam mana datang ilmu dunia ke, saya tak tahu lah ustaz, saya boleh hafal khutbah tu, saya mengumpulkan aku, saya tengok orang sana apa saya tengok tu, saya minta maaf, ni lain saya minta maaf, aku dia. Saya rasa daripada saya mula khutbah sampailah di antara dua khutbah, saya rasa habis tiga batang rokok di sana. Dia duduk kan, mula dia habis semayang, saya apa? Okey, bagus dah. Saya tengok, saya khutbah ustaz, saya minta maaf. Saya akan tengok jemaah, saya akan tengok kanan kiri saya. Makin saya tengok, orang tengok saya tengok dulu. Kalau dia tidur, kadang saya intonasi kan khutbah itu penting. Jadi, apa yang saya dapat tuan? Saya gini, jemaah perasan kat saya. Saya tak tengok pun ke khutbah, tapi siapa? Alhamdulillah, saya tak salah. Biasanya tengok khutbah, gimana? Oh, sudah. Eh? Jadi, tengok, mana yang semua ni? Saya minta maklum tuan, saya rasa daripada mula khutbah sampai di antara dua khutbah, tak kurang mungkin dua batang rokok. Allahu musta'an. Sayangnya, sayangnya tuan, sayang. Marilah duduk dalam masjid kita. Kalau kuliah tak apa, tapi kalau khutbah ni, kena duduk depan, masuk penuh kat sah depan. Apa aircon tak sejuk kok, di tahu nak berada masjid, aircon bagi sejuk sikit. Ha, contoh begitu. Ha, kita kena pujuk sikit. Ha, masuk dalam aircon, anggaplah taman-taman syurga berada di sekitar kita. Ha, gitulah. Ha, kalau boleh bagi aircon, siapa di depan dapat aircon yang pinggir seorang. Mesti penuh, Ustaz. Ha, saya minta amat lah tuan-tuan eh. Tapi begitulah pandangan saya, supaya kita ni berhati-hati. Jadi, muazzin, bilang, kena cakap. Baik, itu maksudnya tuan, di mana kita ni dikebumikan, di situlah sebenarnya kejadian kita ni diambil tanahnya. Ambil sikit, tapi kalau meninggal dekat laut, fikir juga. Jadi kebarang kalian diambil daripada dasar laut ciptaan kita. Yang saya ni sawah matang mungkin ambil kat tanah pokok. Agaknya lah. Jadi tengok ke mana kita dikebumikan. Kadang-kadang kita tak tahu, sepatutnya kita plan nak bumi di sini. Mana pada Qabri? Mana Quran? Mana? Bakri. Ha, plan dekat Bakri. Tetapi entah macam mana Allah Ta'ala takdirkan kita dikebumikan di tempat lain. Yang paling kita takut adalah ni perjalanan kita pergi masjid. Perjalanan kita pergi beli barang-barang dapur, pergi pasar, mengopi sarap pagi-pagi. Apa yang tuan tak tahu tempat kita selalu lalu, itulah tempat di mana kita gugur di situ, terkorban di situ. Sebab itu kita doa selalu mudah-mudahan tempat tuan-tuan iktikaf dalam masjid ni, ikutlah, ada kuliah ke, tak ada kuliah ke, tuan-tuan dia baca zikir, bersandar kat dinding pun tak apa. Mudah-mudahan tempat pengakhiran kita adalah di situ. Ha, mudah-mudahan. Baik. Tajuk yang baru, dia kata, segeralah membayar hutang dan melaksanakan wasiat orang lain. Dia kata apa dia? Para ulama mengatakan bahawa pelajaran yang terkandung dalam bab yang tajuk ini adalah peringatan kepada para hamba agar senantiasa berwaspada dan menyediakan diri untuk menghadapi mati. Kalau kita tengok saudara kita yang terkorban semalam, adakah mereka tahu bahawasanya dia akan terkorban di situ? Pastinya mereka sedang berfikir, sekejap lagi nak ke sini. Kita ni pun sekarang tuan-tuan, ini dalam masjid, tak tahu tiba-tiba kita lagi balik, nak pergi sana, nak pergi sini. Enggak, baru ni berlaku di tempat saya. Saya umumkan dalam WhatsApp, tolonglah datang, tak boleh nak sembahyangkan jenazah sebab tak cukup korum, kata Pak Imam. Allahuakbar. Sebab tu saya kata tuan-tuan, tiada jaminan bagi kita bahawasanya bila kita mati besok, ada orang datang sanggup untuk menyembahyangkan kita. Kadang-kadang dia datang untuk ziarah, duduk kamu tu, duduk dekat kita, duduk, tak pergi ziarah pun, pergi ziarah pun buah-buah. Boleh tak? Bolehlah juga, daripada tak datang. Jadi yang pergi tu belum tentu semuanya pergi sembahyang jenazah.
Apatah lagi kalau kata meninggalnya jenazah ke rumah, tiba-tiba rumah mungkin agak sempit, bawa ke masjid dengan niat yang memberi keselesaan kepada para jemaah untuk solat lebih ramai. Tiba-tiba biasanya begitulah, bila dah menegak, ada jalan mencur, pergi sana, pergi sini, pergi sini, tinggal beberapa kerat. Tapi ini dalam sejarah saya mengimamkan orang sembahyang, inilah pertama kali imam buat rayuan dalam WhatsApp. Saya pun turun dengan anak kafis pergi. Sebab apa tuan-tuan? Kasihan. Sebab saya harap mudah-mudahan besok, kalau tak saya, mungkin orang lain mendapat kesempatan seperti mana itu. Jadi kalau fikir balik tuan-tuan, sampai diumumkan dalam WhatsApp. Tak saja diumumkan Facebook, mana juga Facebook grup anak tu lah, anak jati sekian-sekian. Jadi dia kata tolonglah datang ke masjid sekian-sekian-sekian, kami menghadapi masalah untuk memulakan solat jenazah kerana tak syukur. Allah, orang tu orang tempatan, tetapi meninggalnya di rumah anaknya di Kuala Lumpur, bawa balik ke sini untuk disembahyangkan. Jadi begitulah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita kasih dan sayangnya. Ada orang datang sambut sudi, termasuklah saya ni, imam tak apa, ustaz ramai yang kenal. Saya ni belum tentu, kalau sebuah tak saya meninggal, belum tentu orang datang. Sebab itu tuan-tuan sekalian, banyakkan menghadiri pengurusan pengkebumian dan juga segala bentuk berkenaan dengan kematian. Mudah-mudahan besok kita mati, ada orang yang sanggup datang menziarahi kita. Jadi dia kata dekat sini, elakkan diri daripada perbuatan zalim, melunaskan hutang dan meninggalkan wasiat ketika masih hidup, terutamanya ketika akan melakukan perjalanan. Saya dah cerita tak yang minggu lepas berkenaan seorang yang terselit duit dekat dalam buku dia. Ada ya? Oh, dah cerita lah. Saya tak cerita lah tu. Dia maksudnya tertinggal duit dalam buku pun mendapat azab siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dia kata lagi, ketika zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, apa dia kata? Wahai Nabi Allah, aku mempunyai keperluan di negeri India. Zaman Nabi Sulaiman dari India. Awak kali belum tahu lagi. Mungkin belum ada. Jadi dia kata apa dia? Dan aku meminta tolong kepadamu agar memerintahkan angin untuk membawaku ke India sekarang juga. Jadi zaman Nabi Sulaiman ni, umat dia pun tahu bahawa Nabi Sulaiman ini dianugerahkan pelbagai mukjizat yang luar biasa. Di antaranya dia boleh mengarahkan angin dan sebagainya, yang mana itu bersalahan bagi adat manusia. Jadi dia jumpa dengan Nabi Sulaiman. Kalau dulu katanya ada flight, dia tanya, ada tak flight untuk ke India untuk besok hari? Sekarang flight dah ada, dulu tak ada. Jadi yang ada, itulah dia. Pada zaman Perami, Zamzam Al-Kazam ataupun Tikur Taubah. Rekaan usah ni, macam para wali boleh usah keluar ni, ada pintu ni. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, macam mana tu? Sampai rumah dah. Tu ada level dia usah, kena diri atas telur. Ada zikir je lah. Kalau kita nak bangun rumah, orang masuk rumah kita, orang nampak seperti mana berenang dalam lautan, membaca surah Al-Quran, baca bismillahirrahmanirrahim. Ada riwayat yang saya dapat, sanadnya lebih kurang 485. Ada yang kata 300, ada yang kata 700. Selepas solat maghrib baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Kalau ustaz tak sempat, suruh rumah. Jadi dia boleh. Kalau sanad-sanad lain dia kata kena statik kat situ. Kalau ustaz kat situ, situlah tempat dia. Tapi yang saya pilih adalah bebas dan boleh diwakilkan kepada siapa-siapa. Jadi kalau orang masuk tu, seperti mana dia berenang. Ini yang kata pasal terbang. Itu usah kami malu. Jadi makamnya di atas telur tu bukan senang. InsyaAllah ada kat sini. Baik, dikatakan lagi, lalu Sulaiman AS melihat malaikatul maut dalam keadaan tersenyum. Itu sebab Nabi Sulaiman dapat melihat malaikat. Jadi kalau kita jumpa imam, imam boleh tak minta sedikit sumbangan? Senang. Saya masih susah. Imam pun senyum. Dia bagi senyum. Jangan kata wah imam ni mula bumi pula. Kasyaf dia nampak Allah ni tak lagi orang kaya. Contoh begitu Ustaz. Jadi maksudnya
kebarangkali adalah yang ustaz dapat benda-benda macam itu, iaitu dikatakan malaikat maut ada dekat situ. Lalu malaikat maut kata apa dia? Sungguh ajaib, Allah Ta'ala perintahkan aku pada saat ini untuk mencabut nyawa pemuda ini di India, dan aku melihat pemuda ini berada di sebelahmu dan meminta tolong kepadamu agar kamu mahu memerintahkan angin membawanya ke sana. Sampai dekat India, pemuda ini terus dicabut nyawanya. Sebab tu nak lari ke mana pun, kita tetap akan menemui sakaratul maut. Ada tak awal nikah meninggal? Saya dah tiga orang nikah rata-rata semua. Sama-sama. Kapal baru saya. Hari ini dendur tu sampai sakit jantungnya semalam. Tak tahu saya ni, saya senyum lah. Saya walau hati ustaz ni, itu pun dia takut dulu. Dan akhirnya hari ini ada seorang pengantin Nak nikah hujung minggu ni. Dia tanya saya siap. Ustaz, apa soalan yang ustaz nak tanya? Saya kata tak ada soalan. Awak baca je lah apa-apa lah. Kulubana tu pun dah cukup bagus lah. Cuma betulnya, betul tuan-tuan, memang ada segelintir yang tak boleh mengucap. Allah, kita tak tahu kan, ada berlaku sebegitu rupa. Baik si ayah, baik si anak. Kan kita selalu ucap istighfar, asyhadu a. Dia tak boleh masuk. Wallahu alam. Walaupun cincinnya penuh, walaupun keris bergantung-gantung, tapi mengucap kalimah syahadah enggak boleh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pihak begitu. Baik, apa yang akan dibawa oleh orang yang meninggal dunia di dalam kuburnya? Ini tajuk baru. Ini hadis yang masih kita dengar. Maksudnya daripada Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, apabila seseorang meninggal dunia, maka terdapat tiga perkara yang mengikut mayat tersebut sehingga ia dikebumikan. Sebab bila kita di perbaringan, kan biasa imam atau ketua kampung atau pengurusi masjid akan sebut, tuan-tuan dari mata Allah sekalian, sebelum kita menuju ke tanah perkuburan, marilah kita bersama-sama memberikan, menghadiahkan sedikit pahala kepada almarhum. Jadi tuan-tuan yang berkelabangan, marilah kita menunaikan surat jenazah. Sila ambil semayang. Bila ambil semayang, azan dulu. Azan dulu. Cukup. Cukup kan? Cukup. Terima kasih. Cukup lah tak? Kau tunjuk ke depan. Menarik sebenarnya itu. Sebab apa? Buktinya adalah bila kita bagi itu, malaikat berada di kaki kita, dia akan tanya kita dua benda. Pertama, dia akan tanya apa yang akan kamu ingin persembahkan kepada Allah. Yang kedua, dia akan kata sesungguhnya pada hari ini kamu mendengar apa yang orang duk cerita tentang kamu, tentang keburukan kamu dan kebaikan-kebaikan yang telah kamu lakukan. Situ sebenarnya nak kisah tak cerita Ustaz. Tapi insyaAllah pada akan datang, kita akan cerita apa yang akan kita bawa ketika mana kita berada di perbaringan, yang mana kita ni antaranya dia akan berkenaan dengan ilmu yang kita ajarkan dan juga mereka-mereka yang membina masjid, ataupun mereka-mereka yang keduanya membuat perigi yang digali. Dan sebagai kita akan bincang pada kuliah akan datang. Jadi cukup sekolah itu Ustaz. Cukup lah. Saya okey je jemaah insyaAllah. Mau? Okey, cukup. Okey. Insya-Allah, sama-sama. Cukup sekadar itu, saya minta maaf sekali lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu taala berikan kepada kita kesempatan dan beri kepada kita pilihan untuk menjadi insan-insan yang soleh, insan-insan yang senantiasa bersiap siaga dengan kematian-kematian yang akan menempuh kita. Cukup sekadar itu. Saya minta maaf sekali lagi segala apa yang disampaikan menimbulkan rasa ketidakkesesaan tuan-tuan. Mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan Allah SWT memelihara kita semua insya-Allah. Kita tutup majlis kita dengan bacaan doa tasbih kafarah dan surah Al-Nas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. سبحان الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.